Jarlun, sebanyak 7.000 warga Pijai dan para komunitas dari berbagai kabupaten ikut memeriahkan fun bike dan fun walk HUT ke-10 Pidijaya. Bupati Pidijaya, H. Ayub Abbas, sekitar pukul 08.12 waktu Indonesia Barat, langsung melepas 5.000 peserta sepeda santai. Fun Bike dan Fun Walk 2017 terselenggarakan pemerintah Kabupaten Pijai bekerjasama dengan Harian Serambi Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT ke-10 Pemkab Pijai. Semangat, selamat ulang tahun Pijaya. Insyaallah Pijaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini panitia menyediakan hadiah utama berupa satu sepeda motor plus sejumlah door prize lainnya yang bernilai puluhan juta rupiah, termasuk 5 tabungan dan souvenir menarik dari Bank Aceh Cabang Merdu. RA Karamullah, Serambi On TV.